Seumuran, 10 adu style Ayu Ting Ting dan Melody x JKT48. Kece yang mana, guys? Halo guys, YouTube lover, selamat datang kembali di STR News TV. Gak banyak yang tahu apabila artis Ayu Ting Ting dan Melody Laksani atau Melody x JKT48 rupanya seumuran. Ya, Ayu lahir 20 Juni 92, sedangkan Melody lebih tua 2 bulan, yakni 24 Maret 92. Pada tahun 2020, mereka sudah genap berusia 28 tahun. Seumuran, Ayu Ting Ting dan Melody x JKT48 sama-sama kece, seperti potretnya berikut ini. Pertama, pamor Ayu dikenal publik sebagai penyanyi dangdut, dirinya melejit pesat lewat lagu Alamat Palsu. Kedua, sementara Melody melejit pesat sebagai member JKT48, generasi 1 pada 2011 lalu, namun ia sudah lulus pada 2018. Ketiga, walaupun seumuran, Ayu lebih dulu menikah muda saat usianya baru 21 tahun pada Juli 2013 lalu. Keempat, sementara Melody yang kini jadi General Manager JKT48 ini menikah pada November 2018. Yang kelima, namun pernikahan Ayu tak berjalan lama, ia jadi single parents dan mengurus sang buah hati sendirian. Keenam, sudah 2 tahun menikah, Melody belum dikaruniai buah hati. Sabar aja, Tuhan telah mengatur semuanya. Ketujuh, menjadi ibu di usia muda gak heran jika Ayu terlihat lebih dewasa. Kedelapan, Melody sendiri masih tampil cute, dipengaruhi oleh image JKT48 yang menggemaskan. 9. Sebagai penyanyi dangdut, Ayu punya bentuk alis yang tegas, namun makeup dirinya tetap Korean look, kekinian abis. 10. Sementara Melody tampil dengan makeup yang flawless dan natural, makeup no makeup look. Sama-sama memukau, kan Ayu Ting Ting dan Melody Laksani meski punya gaya yang berbeda. Sukses selalu untuk keduanya. Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.